Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam mudah-mudahan masuk surga. Yang taat yang salam mudah-mudahan suaminya kami lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya, sehat? Keluarga sehat? Badan sehat? Dompet sehat? Apapun yang terjadi tetap kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadinil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Yang kita hormati bersama ketua PHBI Bapak Muhammad Salahuddin S.Ag. hadir beliau yang sambutan tadi. Yang kita hormati Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Kalimantan Barat Bapak Dr. Haji Edi Yaakob M.Si. Alhamdulillah yang jarang dengan provinsi hadir ceramah saya, biasanya atau yang mewakili. Kemudian yang kita hormati Bapak Camat Sungai Raya, alhamdulillah kabarnya dari Sikawang langsung, masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur sampai kira-kira seminggu lagi nak kiamat. Sadar ya. Kemudian yang kita hormati Ketua Kepala Kantor Kementerian Agama Kecamatan Sungai Raya, Kakak Iye, kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Kalau laki-laki itu muslimin, kalau perempuan muslimah. Laki-laki mukminin, perempuan mukminah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, belum kawin belum bersunat, walaupun tidak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya ya pakai bahasa sama nanti tapi kalau tidak hati-hati saya nak pakai bahasa Inggris. Pertama saya minta maaf Pak Dewan, Pak Camat, Ibu Dewan, minta maaf saya karena ceramahnya harus duduk. Kenapa duduk? Karena Isra Mi'raj ini saya dapat jadwal 60 masjid. Ini tambah yang ke-6. Masih ada 54 masjid lagi. Karena kalau udah hari besar Islam ini jadwal penuh. Besok saya langsung ke Pontianak, esok lagi ke Jakarta, esoknya lagi ke Batam, esok lagi ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Siapa yang undang nak ambil ke situ kan? Mahal pasti. Lalu selanjutnya kita langsung aja lah tanda tangan MOU. Itu ceramahnya tidak berapa lama. Nah bu, berapa lama ceramahnya tuh? Hah? 2 jam? Bapak buat 2 jam berapa ibu?
drama pak, sudah lain-lain ucapnya 2 jam. Nah kita lihat kan nanti, tapi saya di mana-mana ceramah yang 1 jam sesuai dengan air minum yang diberikan oleh panitia 600 ml, tapi saya lihat 330 ml, nampaknya setengah jam ya. Kalau mau buatnya 1 jam, tambah sebotol lagi, jadi 1 jam insya Allah. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, malam ini saya gak kira akan ceramah ini yang hadir, karena diundang oleh Pak Eri untuk ceramah, kabarnya di rumahnya. Oh kata dia, kata kawan, bagus diadakan di masjid, nanti tidak muat. Akhirnya datanglah ke masjid itu diadakan. Dalam pikiran saya, kaget dan lima malam saya ceramah itu hujan terus malam. Nah malam hari tidak hujan, malam hari ini maka yang hadir saya lihat melimpah ruah. Yang hadir di sini, datang ke sini, insya Allah setiap langkah kakinya dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid besar, saking besarnya kita lihat yang hadir ini banyak pir yang duduknya tidak nyadar, dari kalian yang nyadar. Ada juga yang nyadar kan? Yang tidak nyadar, tidak usah sedih, insya Allah pahalanya 2 kali lipat. Yang nyadar kalau mau 2 kali lipat pindah ke tangan. Insya Allah adalah semuanya. Tapi yang paling besar pahalanya adalah yang paling ikhlas datang ke situ. Ibu bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung aja nih judulnya Isra' Mi'raj. Ada di atas judul ini. Perlu tak saya kenalan lagi? Tidak perlu kali. Saya kan yang terkenal. Banyak saya ini kalau dah dari Sabah sampai ke Mempawa, sampai ke Pontianak, kalau makan di rumah makan jarak yang banyak. Kenapa? Begitu jumpir dengan orang sudah kantor itu ini. Iya pak. Dan banyak belum, belum pak. Ada saya melayani. Ia sudah ada pak. Ada di saya juga. Ia sudah saya melayani. Dalam hati ibu memang ia yang berlugu. Terus saya lahir tanggal 5 Januari hari Minggu tahun 1992. Umur saya sekarang 30 tahun. Walaupun kelihatannya macam anak SMA berpikir. Perasaan saya ya. Lalu saya ini ibu udah nikah, udah mendapat si anaknya di Jawa. Anak satu umurnya 29 bulan. Bekerja sehari-hari sebagai dosen di kampus IIS Kabar. Ada pilihan. Insya Allah rencananya meninggal tahun 2055. Karena saya ingin mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad umurnya 63. Sekarang saya 30 tahun. Berarti 33 tahun lagi. 30 tambah 33 sama dengan 63. Kalau pembawa acara berarti sekarang umur 48. 58. Masya Allah. 5 tahun lagi. Tapi kita doakan siapapun yang hadir dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai aja yang menyalar di waktu malam berarti dia lagi Isra. Ibu-ibu kekelahi buat lagi bini tengah malam. Tetangkar keluar rumah bercacat bawa pakaian. Nah, ibu adik nabi Isra. Kemana lo? Isra.
tahu makanan atau otakku. Dia keliling pak jual makanan, tem otak, tem otak. Yang tak beli tak punya otak. Nah, tukang otak adiknya Ben Israel, karena dia berjalan di waktu malam. Sedangkan Mi'raj secara bahasa berarti naik ke atas. Siapa aja yang naik berarti dia anggap Mi'raj. Biar kecil anak-anak naik ke pohon jambu, berarti dia anggap Mi'raj. Bapak-bapak naik ke atas sana, berarti bapak anggap Mi'raj. Adapun balik dari menarga ceramah saya itu, nak Mi'raj dengan bininya silakan. Abang asal nak Mi'raj itu, okay, I'm coming. Ayo urusan masing-masing secara bahasa. Tapi secara istilah, Isra Mi'raj artinya diperjalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, naik ke langit ketujuh lewat Sidratul Muntaha Mustawa Rabbil Akbar, sampai bertemu dengan Allah, menerima perintah salat, balik lagi ke dunia. Waktunya tidak lebih dari 8 jam. Berapa jam bu? Berapa jam bu? 8 jam ke? Jam apa? Jam apa? Ini peristiwa sepertinya tidak mungkin. Kenapa? Masa tidak lebih dari 8 jam dari dunia sampai ke langit ketujuh, balik lagi ke dunia. Sedangkan dari Makkah ke Palestina, kalau pakai unta itu perlu waktu 3 bulan baru nyampai. Itu pun untanya udah VIP. Unta ada yang VIP, tapi 3 bulan baru nyampai. Nabi tidak lebih daripada 8 jam. Kira-kira Isra Mi'raj itu pulak keinginan. Inyan tak masuk akal tapi ternyata Isra Mi'raj tidak bisa diterima pakai akal. Dia hanya bisa diterima pakai iman. Hanya bisa diterima pakai iman. Kita ambil contoh, kita main akal-akal untuk main utas. Nanti dia kasih ini, kasih hati yang kasih itu. Oh, nah ini kata tiang ada seorang yang kasih dia. Oh, kau selalu padanya juga subur di hati. Tak macam saya yang kasih kurus, macam orang tak cina. Nih pak, tadi dia kasih itu pasti ada uangnya, pasti ada ayahnya, betul? Nah, ya menurut utak kita umat ayah namanya sahabat, anak namanya akibat. Ada umat, ada ayah, maka ada anak. Kan gitu ya? Itu menurut otak. Tapi kalau menurut iman, gak anggeye. Nabi Adam umatnya si'an, ayahnya si'an, Allah yang mau jadi Nabi Adam. Sampai lagi Siti Maryam gak ada suaminya, bisa hamil melahirkan bayi bernama Nabi Isa. Siti Maryam berbuat suci seumur hidupnya, hampir tidak suka kanan cowok. Tapi sini hamil si anaknya, Allah yang mau iya mujizat. Tapi di sungai itu sangat cobek-cobek. Lalu bunting si anaknya, kau kamu hamil, aku mujizat. Dia ada api-apinya. Nah, itu menurut akal kita, Pak. Nah, inilah pastinya iman. Maka pasal pertama tadi dalam peringatan Isra Mi'raj ini, ayo jaga iman.
kita. Sekarang godaan iman luar biasa ya Bapak Ibu, yang nak menggoyahkan iman kita ini banyak tantangannya. Saya dapat informasi dari pakar kementerian agama RI bahwa di perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah sudah muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda yang jadi nabi Tukimin. Nabi ini namanya Tukimin. Yang tidak bisa daftarnya salawat nih Pak. Mengikuti Nabi Muhammad kan saja. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Saja cara hati kita. Coba ganti dengan yang tadi Nabi. Sallallahu ala Tukimin marhaban. Jadi harus betul-betul yang ini. Nah ini yang menggoyahkan iman-iman kita itu banyak. Makanya Israfil ada terpasang kepada kita, jaga iman kita, wariskan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang Bapak Ibu harus dijaga betul-betul imannya, karena pengaruhnya luar biasa. Jangan sampai masuk aliran-aliran yang bisa memecah belah umat. Acara kita macam malam hari itu mana dia mau? Apa katanya? Iya Isra Mi'raj tidak boleh peringatannya. Apa ni? Bintar. Puluh bintar di dolar, 20 dolar di bintar. Yang kita kerjakan Isra Mi'raj di bintar, bintar ya sasar masuk neraka. Kita yang hadir masuk neraka sebenarnya. Bayangkan kita selama itu masuk neraka katanya. Kalaulah peringatan Isra Mi'raj ini dianggap bid'ah dan bid'ah dimasuk neraka, maka yang paling golok masuk neraka adalah Dewan Provinsi. Dia yang paling tinggi banget di situ. Ketua Panitia masuk neraka, Pak Camat hangus, Pak Kampung ratung. Yang paling panas terakhirnya yang drama. Masa kita drama itu masuk terakhir, yang masuk sebagai dia ada apa? Kita masuk terakhir sebenarnya, yang masuk sebagai aku dan ibu dengan buku. Padahal sebagai luas rumah kita sebenarnya. Hari jadi iman anak-anak kita baik-baik betul-betul, karena pergaulan sekarang dan luar biasa. Sopan santun dengan orang tua anak-anak kita sekarang berkurang. Kalau zaman saya dulu dikasih itu siang tengah hari ada ketua masjid, ada pak imam, ada pak haji main di rumah, walaupun sedang hidup siang dibangunkan oleh orang tua. Ada ketua masjid dan pak haji main di rumah, bangun salaman cium tangan. Itu menghormati orang tua waktu dulu. Sekarang saya dah jadi ustaz, main ke rumah dia, saya lihat anaknya mainkan HP. Nong, ada ustaz Antoni main salaman, tak mau. Salaman jantar dong. Nah, saya disuruh diutakannya Pak. Tolong, kalau kita kurang sabar mau pergi ke Pontianak sambil nunggu bis, sambil nunggu bis itu bisnya tabur-taburan, bisnya bertanya dari mana Pak, dari sabar, sabarnya di mana Pak, itu mau maling karena dengan Pak Haji Ahmad, bukan benar Pak Haji Ahmad dengan ayah saya yang dimasih sama sapi ayah saya. Bisnya ngobrol sekarang la kalam wala salam, dan ada nabur dan ada salam masing-masing dalam hatinya. Kalaupun ada kawan yang bisa di samping buka di grupnya di fotonya masukkan ke Facebook, ada orang bisa di sampingku yang kasihan silakan like and share katanya. Inilah ahlak anak-anak muda kita yang harus kita selamat.
imannya. Gimana cara selamatkan iman anak muda? Ibu-ibu, bapak-bapak bawa dia ke masjid. Dia cara selamatkan imannya, bawa dia ke masjid. Makanya saya paling suka kalau di masjid itu yang azan dia muda paling suka saya. Yang tua-tua pensiun lagi ada. Tapi adik yang tingginya tinggal sedikit. Tidak sedikit, boleh-boleh. Azan. Yang azan, dia muda. Yang tobat, dia muda. Yang imam, usah yang terlalu tua. Saya itu dia ada lantuk ceramah. Tahu lantuk kan ini? Lantuk tahu kan? Udah kemana-mana ceramah. Banyak saya hidup yang masjid. Yang azan, nehati. Yang tobat, nehati. Yang hidupkan ampli, nehati. Yang lamparkan tinggal, yang hidupkan kasih naik, yang mati, nah, dia ngomong gitu. Tadi kita melihat ini. Makanya anak muda, kalau di masjid kami, yang kadang dia muda. Karena kalau yang tua ya kan, itu saya ceritain jadi kampung saya bu, bu, ibu. Itu saya ceritain di kampung saya. Di kampung siapa bu? Saya. Yang ada itu yang muda sehingga orang semangat ke masjid. Ada itu pernah tolong waktu saya masih umur sekitar masih SMA. Ada yang lagi suki lah udah ada di masjid. Cuma masalahnya adanya salah. Orang jadi pusing palanya gimana cara melarang dia itu. Nah kita sayangkan orang gak duit. 5 menit lagi dah azan dan ditunggu ya itu. Nah kita tarik tak bersulah. Kalau azannya betul bagus, kita setuju juga. Itu dia azannya salah. Halo. Baunya lebih luar biasa. Oh, saya nak
puas di dalam, nak melihat setan kau tak, nak kau pak kain mati aku. Kalau sudah ada berkumandang, setan akan lari sejauh-jauhnya sampai tak ada lagi kedamaian suara dan. Tapi kalau yang azannya nyaring, kalau yang azannya tadi, halo. Tapi buat nasi dengan lawan gimana? Nah,
main game ngajaknya Pak Uzuh yang gak mati-mati. Akhirnya sampai kue tidak kemasin masjid. Tapi yang salah, kita yang salah. Kenapa kita suruh balik? Nah ini juga kerja sama dengan ibu-ibu. Kalau anak mau ke masjid, betul-betul masaknya anak dipasang. Nah, pergi ke masjid, sholat, usah ngomongan di masjid. Gitu harusnya. Ini kadang-kadang ada ibu-ibu masaknya anak salah. Anak setengah lawan di rumah sore-sore. Apa kata rumahnya? Nah, usah setengah lawan di rumah. Cobalah ke masjid. Usahlah setengah lawan di rumah. Cobalah ke masjid. Ke masjid kan dia? Nyampai di masjid setengah lawan. Sesuai dengan pasal maknya tadi. Yang berkuih masjid itu darah tinggi. Yang bukan melihat-lihat kaki setengah lawan langsung naik darahnya. Kita usahnya bukan di masjid. Mati di kekang. Kebetulan dia mau HP di pukul ini. Masukkan ke Facebook, ke masjid nanti di kekang. Tahu di kekang. Jadi dominasi luar biasa menanamkan, menguatkan iman kita kembali. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau datang ke situ, jangan dikira tak digode imannya. Oh, digode. Untuk malam hari itu jangan mudah. Jangan mudah. Nanti ada rintik-rintik. Begitu nak pagi dan ada ceramah. Rentek-rentek. Hujan turun rintik. Keluar kipasnya. Nah, tangannya yang keluar. Takkan yang di luar ini, umasan apa enggak tu? Umasan ini kan, pagi ceramah, nalar ceramah, imannya digode, makin kuat godaan iman, makin besar pahalanya. Al-jaza biqadri al-masaqah. Pahala itu Allah berikan sesuai dengan beratnya ujian yang Allah berikan. Ibu-ibu datang ke situ diuji imannya. Nonton sinetron aja deh, kata cerita sinetron bagus yo. Nonton aja, asal bapak ibu tahu sinetron sekarang udah tak ada yang mendidik. Terjungi ibu kerabut-kerabut remote dengan anak, dengan laki dan nonton. Gak ada sinetron sekarang yang mendidik. Api lagi sinetron nantap. Mayang kakak anak bikul tanah lentar rojak di sungai. Mayan tak kena tanam, datang lentar, keluar ke bongkar, berguling-guling dari ke sungai. Dileke saya lupa suap nonton, itu dia sinetronnya antar coba. Nampaknya tapi habisan judul ya dia. Apa judulnya? Seorang istri suka belanja online, tanpa sudah ketahuan suami, jenazahnya diangkut GMP. La ilaha illallah. Orang tadi aku nak tonton, cuma judulnya dan yang lain-lain, tapi alur ceritanya tidak sama. Susah, melarat, tiba-tiba naik karirnya, sukses, jadi orang kaya, datang cewek ke bodenya, akhirnya selingkuh, ketahuan lah bininya, keluar rumah, dilanggar rokok, masuk rumah sakit, di rumah sakit datang anak bininya, menengok mainnya, lalu nanti minta maaf, keluarlah bunyi lagu. Bayangkan betapa kejamnya dirimu atas dirimu, kau akan cintai. Patah masjid kembali ke atas ya kan. Oh berarti kau tak nonton juga nih. Demi Allah saya tak suka buka sinetron ini rumah. Kalau buka sinetron itu nak disajikannya ini, nak tidur siang untuk kebayaran. Jaga iman anak-anak kita. Bawa dia ke masjid. Saya nanya ibu-ibu dulu lah. Takutnya ibu-ibu ini kalau nak diajak ngomong, khawatir dia ngomong sorak. Ibu, boleh saya nanya? Kalau esok pusat ini
tapi anak dan ada mantan anak. Maka anaklah yang paling setia mendoakan orang tua ini. Tapi anak yang bisa mendoakan orang tua hanya anak yang soleh dan soleha. Oleh karena itu kita tanamkan iman di dalam dadanya, ajarkan dia baca Quran. Ketika kita mati, dia yang akan membacakan ayat Quran untuk abah kita di situ. Tapi kalau punya anak tak tahu ngaji, tak tahu baca Quran, kalau anak tahu ngaji, bertinggal orang tuanya, dibacakannya surat Yasin, dibacakannya ayat Kursi, dibacakannya Al-Ikhlas, dibacakannya tahlil, ngalir pahalanya ke makam bapak ibu. Tapi kalau anak tak tahu ngaji, gimana? Nangis. Dibukakannya MP3 ngaji surat Yasin. Sama anak-anak seorang lahat bertobat. Tadi oleh karena itu anak-anak kita ini dalam kakiman ini awasi, jagi betul-betul, jangan terlalu dilapaskan. Ini banyak juga orang punya anak dibebaskan keluar sebenarnya, tak tahu dengan siapa dia bergaul. Bergaul sekarang tak hati-hati. Banyak anak-anak yang ngomong berubing berpuluh-puluh yang Allah gue Allah yang kalau itu mana alai lah ini. Mungkin ditanya tapi kalau gak balik lama kasih tau gak ya saya ya khawatir yang mengelilingi ya, anak-anak alai nanti kalau masuk ke kubur ditanya sama malaikat alai don mantap buka sampai Tuhanmu kasih tau gak ya. Pakaian, buku.
pastikan dia tutup aurat keluar rumah. Jangan pakai pakaian UNC. Ibu bertanggung jawab ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Kenapa kau biarkan anakmu keluar rumah tak akan tutup aurat? Bukan tutup aurat, anak saya mau kan? Mari anaknya. Begitu dilihat ternyata lagi kan parah celananya. Apa namanya celananya? Celananya legging, lengket daging. Celana legging itu kalau di Amerika dipakai orang untuk senam yoga, di tempat tertutup perempuan sendiri. Tidak ada orang lagi di sini. Itu ibu celana legging dibawa ke pasar ayam. Banyak tukang ayam campur. Ya pernahkah ayam pakai ini masih suci? Ini melihatnya lagi. Itu yang buat yang tak kalian pakai dan kalian jeli itu. Yang ketiga namanya fun. Apa funnya? Hiburan. Hiburan tiap ini dan lain karena hiburan tu ini loh hiburannya. Lagu-lagu ibu kita loh apa lagu-lagunya? Bila kamu di sisiku hati rasa. Hiburan, tapi makanya anak-anak muda, oh kan kita boleh main hiburan, silakan hiburan, tapi hiburan yang macam tadi itu, apa namanya nasib deh? Hadro, seperti itu pak, selawat kepada Nabi, Sallallahu ala Muhammad marhaban, Sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan La ilaha illallah.
ilaha illallah, insya Allah di akhir hayatnya bisik. Makanya biasanya kan takbir di sungai Buri masih ada, kurang takbir banyak. Masih. Makanya kalau ibu dan takbir datang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, belum diurung kurang, belum lain, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama ini dibentuk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu dia nyuruh, ternyata yang disuruhkan juga di bumi, la ilaha illallah. Nah, itu ciri-ciri rakaat ikhlas ceramah. Makanya jangan kita terlalu berharap dengan tahlilan kurang, tapi berharapkan dengan amal kita seorang sholat, puasa, zakat, sedekah, silaturahmi. Kalaupun nanti kita mati ada yang nampilkan, alhamdulillah. Karena itulah yang akan menolong kita. Nah, pasal yang kedua. Sudah berhubungan yang saya ceramah. Minum dulu baru. Nampaknya mati buat terakhir. Yang kedua. Peristiwa Isra Mi'raj ini kan peristiwa yang sangat dahsyat. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ternyata peristiwa yang begitu dahsyat dimulai dari masjid ke masjid. Apa artinya? Isra Mi'raj yang berpasang makmurkan masjid. Khususnya bapak-bapak itu. Pak, oi. Masjid. Sholat lima waktu masjid. Buku. Saya tanya ibu-ibu lah. Ibu, masih ada tak suaminya yang sholat lima waktu di rumah? Masjid. Usir dia. Usir ke masjid. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan. Wah, anjing.
Jangan sampai tidak pernah sholat ke masjid, tidak pernah sholat di belakang imam, sekali sholat langsung di depan imam. Karena sholat kan? Usolli ala hadzal baiti arba'a taqdimatin wa kibayatin ala imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar, Fatihah. Allahu akbar, shalawat. Allahu akbar, doa satu. Allahu akbar, doa dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pun heran, mam. Nanti lagi kalau imam yang katanya diskon. Gila semua semua, ya, 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 lah, ya, lagi. Dah ramai-ramai kita mengangkat hati kami. Allahu Pak Imam nangis meleleh hai Fatih. Kurang pun heran. Mam, setahu kami kau tak pernah sesedih itu. Mendoakan orang sedih. Kenapa hari kau sedihnya? Pokoknya aku sedih. Apa yang kau sedihkan? Aku tak perlu dibayarnya. Sholat. Kata Nabi, ini Nabi yang bilang, Pak, nanti di akhirat, Pak. 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 Oh, enggak ada Nabi ya. Nanti di akhirat. Ada yang enggak buang ke akhirat ya? Belum. Tapi nanti di akhirat kata Nabi, setiap kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan kata ulama, jembatan Shiratal Mustaqim seperti satu helai rambut yang dibelah tujuh. Sehelai rambut dibelah tujuh, orang akan lewat di atasnya. Dan orang yang menjaga sholat lima waktu, mereka lah yang akan selamat melewati jembatan Shirath itu. Siapa yang melalaikan sholat lima waktu, menganggap enteng sholat lima waktu, tidak berjamaah di masjid, siap-siap tergelincir di jembatan Shirath. Tapi yang sudah menjaga lima waktu ini, insya Allah dia akan selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat nanti di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kok masih ada waktu ini, Pak? Tenang, tenang. Saya dari kan jadi pokoknya satu jam, ya? Nah, inilah kita sholat berjamaah di masjid, Pak. Tapi, kalau ada orang tak mau datang ke masjid, itu bukan sunat-sunat salah dia, ada dua salah imam. Ini yang pernah saya tanya abang-abang, Bang, kenapa tidak datang sholat berjamaah di masjid? Ah, malas sholat, sholat di masjid. Kenapa ya malas sholat di masjid? Imamnya macam ini. Kenapa tidak macam ini? Mundi yang imam, banyak kebatutnya dari ayatnya. Ambil maksudnya, yang lima usaha yang kue-kue. Gimana sebenarnya pilih imam, Pak Ustaz? Nah, ini ada hubungannya dengan memilih pemimpin sebenarnya. Pilih imam kan pilih pemimpin. Gimana? Saya ini bukan orang politik, saya bukan orang ekonomi, saya ini guru ngaji, Ustaz yang ngajar di kampus, di sekolah. Maka referensi saya adalah fikih. Gimana fikih ngajar kan pilih pemimpin, pilih imam? Pertama kata fikih, kalau kalian tak pilih imam, saya bertanya, aklamuhum, yang paling alim di kampung kita sapi, yang paling tahu urusan, nah, angkat dia pilih jadi imam, pilih jadi pemimpin, yang paling alim, bukan yang paling kue. Kadang udah kue, kurang yang ikutnya pun malas, masih ada lagi pasir tajirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya udah gak mau imam ke, dia mau ke imam metal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Gitu Pak. Dan yang terpenting lagi, maaf mungkin tuh masjidnya kami belum 100% jadi. Pastikan dalam masjid itu harus ada mic dalam, konsisten dalam, supaya suara kita ini terdengar jelas oleh makmum. Itu berpengaruh kepada jamaah. Jangan dianggap sepele konsisten dalam masjid ini. Kenapa? Karena tempat ibadah agama lain, agama
dengan mereka tanpa ibadah yang begitu mereka mempersiapkan sound systemnya. Saya aja pun sound systemnya bagus, semangat saya ceramah. Biar tak bagus gimana pun ceramah, kalau sound system bermasalah, jadi jangan ceramahnya. Pernah saya ceramah di sebuah masjid, nak melakukan suruhan itu kebayaan. Kenapa? Mikrofon bermasalah. Baru nak assalamualaikum. Ini makanan di situ kenapa? Tapi tadi saya buat berkasih. Nah, ini dia Pak Perlu supaya orang di belakang bisa jelas dengan bacaan kita. Ini faktor imam biasanya. Orang tak mau berkasih itu faktor imam. Makanya lakukan fit and proper test. Tes tajwidnya supaya kita tidak malu sebagai pengurus tajwid. Tapi berkasih itu tidak ragu lah saya. Kami yang sambutan tadi kedua SAG berlatih. Sarjana Al-Quaid agak gimana itu kalau hanya masih ada hubungan keluarga ya, tapi saya tadi ayahnya berarti luar biasa dan tidak dilakukan kan itu soal bacaan tajwid yang parah memang jadi kampung-kampung Pak. Saya kan orang kampung biasanya kalau saya pagi pekerjaan singgah di masjid di surau numpang sholat maghrib saya dengar imamnya baca Fatihah secara fikih tak harus sah sholat saya. Kenapa? Tak kasih bacaan. Ijazul jilatil arbujil jalah. Nah, kita ambil bujil-bujil ni. Tajwid salah. Wah, makanya perlu diadakan namanya tafsir memperbaiki bacaan. Di kampung saya, ada orang tu jadi imam, soleh, tak ada ganti-gantinya jadi imam. Orang lain tak pernah diberi kesempatan jadi imam, padahal ada yang lebih bagus pak bacaannya. Apa yang terjadi? Suatu hari imam tatapnya dok, damang, sakit, dan akhirnya di surau itu orang nampak saja. Lalu ketika dia diangkat di surau, Allah Akbar tobatlah dia. La ilaha illallah. Singa-singa-singa. Nah, kalau imam kiam tidak tahu, kalau imam tidak tahu. Sampai imam Basman disuruh lampu-lampan. Akhirnya majulah kawan seorang. Mau dia maju. Tapi yang maju itu, dia cuma apa satu surat pun hukum. Pun hukum ada nanti apa? Imamlah kawan rakaat pertama surat maghrib. Qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap rakaat pertama. Sekali rakaat kedua kata Fatihah, waladhdallin amin. Lama dia saja. Para silanya di yang apa? Lama dia saja. Akhir ini kali juga boleh mengikut Allah lagi. Kami langsung ini kak, ini sampai gitu ya, sudah. Tidak mudahnya pak, tidak mudahnya. Tidak mudahnya. Inilah, kita jaga sholat berjamaah. Ah, itu sekolah di utamaan sholat berjamaah di kota. Tadi saya sampaikan dari sisi agama, dari sisi sosial, sholat berjamaah ini menyambung tali silaturahmi. Orang yang mantul sholatnya, orang yang mantul sholatnya ibadah sembahyangnya di masjid ini, begitu ada kawannya tidak kelihatan ke masjid langsung ditanya. Pak Haji Anwar kemana nih? Gak dilihati sih kan dia datang ke masjid itu. Nah, orang yang mantul sholatnya ini cari. Bukan disyukuri. Si Anwar kemana nih? Gak dilihati dia datang ke masjid. Gak mau disyukur, dia gak mau. Ini orang yang kotor hati. Orang yang kotor hati, memang dia ke masjid tapi sholat tidak jelas di mana duduknya. Ada kawan Pak Basuki yang kenal dia di sosial aku gak dulu. Dia berani aku gak itu. Sekali suatu hari aku kelapa Allah Akbar bukan ini bisa habis. Gimana sholat di masjid ngaji kita berjabat? Padahal sholat berjamaah mengajarkan kepada kita
supaya kita itu rukun musnahkan kedai. Yang kedua, ini yang kedua. Orang alas di masjid biasanya suka ini orang di masjid itu berkelahi. Untuk awal di masjid ada kadang-kadangnya berkelahi ke mulut. Yang kedua, mau nyewan kira Dike mau nyewan kira yang berdahara mau nyewan kira. Yang sekretaris mau nyewan yang putih berkelahi juga gara-gara warna masjid. Akhirnya dibuat jalan tanah dijadikan tak masjid di warna-warni merah putih hijau bangun La ilaha illallah. Apa yang yang menyebabkan kelahi biasanya? Perbedaan pendapat hilafiyah. Yang satu bunuh, yang satu tak bunuh. Kelahi tak lewat kelahi soal-soal bunuh dia. Tak lama kita pasal orang ulama-ulama kita gitu loh. Yang kemana bunuh silakan. Yang bunuh silakan. Gara-gara musuli, gara-gara musuli. Nah dia yang berkelahi. Sampai yang ketinggi udang pak di daerah sama saja sampai pak abu yuri tinggulah jamaah gara-gara pakai uzon kata kawan yang baru belajar agama lewat YouTube saya terlontot di YouTube dan ada uzon di dalam sholat haram bid'ah kafir sasar terserangi pakai uzon yang kawan tuh aku tetap tak pakai uzon uzon bukan normal tinggi Saya sholat pausa lalu
kalau ada subuh, boleh ke Naomi dipanjangkan? Oh, ada yang nanya dia. Naomi dipanjangkan di situ. Kalau ada subuh, Naomi dipanjangkan. As-salatu khairun minan menjadi tinggi, Pak. Setelah terjadi suami tak
kilometer nak ingatkan undang nak berpacak malam jaga persatuan di desa Sungai Bui ini. Desa Sungai Bui undang nak berpacak malam kita itu sebenarnya penting, jangan sampai dianggap ada orang yang tak penting, jangan sampai. Sekarang bapak saya tanya itu adalah ngomongin pak. Yang keempat, yang keempat, yang ketiga, yang keempat, ya
perempuan, jangan anggap remeh diri. Apa dan sisi korek itu belum dihadirkan. Tapi diri ini nggak boleh juga meremehkan jempol. Mesti ada jempol apa yang bisa kita pegang pada di grup ini. Apa artinya? Sebenarnya kita tuh banding pak. Jangan remehkan diri ini. Apa itu bapak-bapak? Pesan meremehkan perempuan. Ibaik, pak. Itu kan termasuk Pak Damar, Pak Dewan, Pak Kapuha. Sebenarnya yang laki-laki itu yang keluar dari perempuan, betul? Perempuan tidak sakit luar biasa. Tapi ini bapak-bapak sudah sakit itu perasaan perempuan. Mau kan ada? Ingatkah masih 9 bulan 10 hari di kandung lah berhenti sakitnya luar biasa. 9 bulan 10 hari di kandung. Dan lebih parah lagi, selama dia ngandung 9 bulan perempuan dalam bisa hidup ningkap. Ada ke? Terkurang bu kalau tak tahu ningkap. 9 bulan perempuan tak ningkap pak. Bapak sebulan aja tak ningkap pak ningkap. Jadi bapak ibu kita ini ibarat lima jari. Satu lagi nih. Kalau tak bersatu sebenarnya apa yang tak bisa kita pegang. Insya Allah dengan bersatu kita akan maju di masa yang Amin ya Rabbal Alamin. Tadi saya jawab 30, sekarang sudah 950. Tapi saya ceramah sudah 80 menit. Baca ceramahnya. Pantajimu. Sama saya. 80 menit ya. Ya, saya ceramah 80 menit. Sudah melanggar kode etik sudah. Kalau tidak ya 60 menit. Tapi karena melihatnya bapak ibu sebenarnya si An yang uang mandi, jadi saya semangat lah ceramahnya. Demikianlah juga kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan 3 poin yang dapat saya sampaikan ini bisa menambah iman kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Rajin-rajinlah hadir di majelis ilmu. Karena kalau hadir di majelis ilmu ini kata Nabi, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Saya yakin bapak-bapak tak pernah sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi hadir di situ lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Suami bapak sholat sunnah 1000 rakaat. Dan suami jangan karena 1000 rakaat. Semuanya terawih aja kalian dan kau imam dulu. Tapi lama-lama itu nih, Pak Sena, oh lama, tuh lama, 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 tapi nanti aja siapa aja lah. Tapi orang yang ikhlas tidak akan pilih-pilih imam. Tapi pun imamnya tidak akan ikut mampu selama itu betul. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya salah, usahakan melapor ke polisi. Walaupun polisinya ada di situ. Saya bukan ustaz es krim, saya itu yang ustaz es krim. Lambut, sanjung, dan manis. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau selama 80 menit saya ceramah ini, ada omongan saya tidak berkenan, menyinggung perasaan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah bapak ibu memaafkan saya? Ya, perasaan. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Bicara politik memang tak payah. Bicara hukum banyak yang ngeluh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.